Thank you buat Bang Sisanol ya, anggota DPR fraksi PAN. Thank you nih buat sahabat gua nih, Anugrah Pandawa. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Bang Samsul Rizal, anggota DPRD fraksi PAN. Dan ini langganan bangunan rumah ya. Selamat sukses dari Panglong Buana Stabat. Nah, ini dia. Dan ini lagi terima kasih dari Bang Rusdi, Bang Rudi Alpahri dari anggota DPRD Sumut fraksi PAN juga ya. Terima kasih banyak Bang Rudi. Semoga dilimpah gandakan rezekinya, amin. Dan ini buat keluarga Kumuro dari Jakarta nih ya, Bang Adi dan Mbak Eli. Terima kasih buat Bang Adi dan Mbak Eli. Ya, kita lanjut lagi. Ini teman gua lagi nih. Ini dari Susilo Wijaksono. Ini teman gua masih kecil. Saat ini dia udah sukses banget nih. Dia punya banyak Oishi Bakri nih, ada beberapa cabang dia. Terima kasih banyak, brother. Dan ini dari Nurmas Aryani. Wah, ini langganan sarapan, langganan lontong di rumah ya, guys ya. Kita lanjut lagi, guys. Nah, becek jalannya ya, ini jalan menuju rumah, guys. Ini papan bunganya belum semua ya datang, mungkin nanti bentar-bentar lagi. Nah, ini dari Raden dan Rahma. Oh, ini adik ipar nih, guys ya. Terima kasih banyak. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini dari dia, dari Arabia Hospitality Hotel Group. Terima kasih Pak Iwan, Pak Iwan Wahyudi. Terima kasih ya, karena cabang beliau ini ada di seluruh Sumatera ya, Aceh, Banda Aceh, Sabang, Takengon, Medan. Oke, dan ini adik gua nih, Panji. Thank you Panji ya kirimannya. Dan ini langganan elektronik di Kota Stabat, Tigo Elektronik. Terima kasih banyak. Dan ini dari ABD Rashid Pane SA, anggota DPRD Sumut Langkat Binjai. Terima kasih Bang Rashid. Papan bunganya oke, warnanya oke ya. Dan ini dia Omah Din Sam. Ini dari kakak saya nih. Terima kasih banyak Kak Pina, semoga usahanya makin sukses ya, makin berkembang dimsumnya. Buat kalian yang mau order dimsum paling enak di Kota Stabat ini, Omah Dimsum. Wah. Dan selanjutnya guys, ini dia dari Wakil Ketua DPRD PAN Kota Medan ya guys ya. Ini dari kakak gua Pin Laundry, Nona Yunita. Terima kasih banyak papan bunganya. Dan kali ini dari Ketua Fraksi PAN DPRD Langkat, Muhammad Salam Sembiring. Kali ini dari PLT Bupati Langkat, Bapak Haji Syah Apandin SE. Terima kasih atas papan bunganya, Pak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan kita lihat suasananya, ini masih jam 7 pagi. Nah, ini nanti acaranya kita panggil anak yatim jam 2, kita juga dengar tausiah. Dan ini dia kakak gua yang paling tercantik. Halo, say hello dulu. No, no, no. Dan ini dekor dari dekor Ulta Medan ya guys ya. Nah, ini terima kasih udah begadang tadi malam ya, menyiapkan dekor yang sangat luar biasa ini guys ya. Wah, jangan lupa makan. Kita mau lihat dari belakang ya, kegiatan ibu-ibu ini. Nah, ini suasana jalan
menuju belakang rumah, kita mau lihat aktivitas orang dapur apa-apa aja, ngapain aja ya kan guys ya. Nah, ini dia. Ini masuk YouTube aku nih. Ada kata-kata enggak? Kata-kata. Kak Ida. Sehat. Nah, ini. Gado-gado ya. Jadi ini adalah. Oke, okay, thank you. Jadi itu adalah kegiatan dari dapur masak-masak ya guys ya. Dan nanti acaranya itu jam 2. Saya akan kasih tunjuk di dalam. Itu karena pagi masih ada sebagian yang masih tidur. Nah. Nah, itu dia. Ini orang di belakang layar yang paling berjasa ya. Ini kenang-kenangan ya, saya buat video ini banyak sekali nanti apa namanya ya, memori kenang-kenangan yang sama abang ini. Guys. Nah, ini suasana di rumah ya guys ya, masih kosong. Mungkin nanti kita sambung lagi. Kita lihat. Nah, ini suasananya nanti anak-anak yatim dan janda-janda nanti kita kumpul di sini. Ini masih tidur, Pak D. Ini Pak D. Ini Pak D. Tuh ciwik-ciwiknya guys ya. Belum mandi. Nah. Amel. Ini anak gadisnya. Nek Ani. Ya. Yeah. Ibu kan sudah komplit, sudah cantik Ibu. Ya, yang bilang enggak ini. Nah, jadi orang di belakang layar ini dia. Dah. Kita lihat ya. Ye, ini orang di belakang layarnya. Spesial ruangannya dia spesial. Terima kasih buat penghargaan YouTube ya guys ya. Tuh. Ini buku Tatsukiro. Keindahan menghadapi kematian. Saya sering baca nih ya. Jadi ini dia. Dadah dulu, Pak. Bye. Bye. Nah, nanti kita sambung ya jam 2 acaranya nanti. Baru kita lanjut lagi ya guys ya. Oke, baik. Mari kita manfaatkan majlis kita yang singkat ini benar-benar dalam rangka menuntut ilmu tentang hakikat daripada tujuan berkumpulnya kita tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana supaya kita bisa mendekatkan kita taati perintah Allah. Subuh-subuh kita mentaatinya. Kemudian kita tinggalkan ketika subuh-subuh kita meninggalkan yang dilarang adalah untuk beribadah. Salah besar bagi mereka yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat masa muda, nikmat kuat, nikmat lapang waktu, tapi tidak digunakan untuk Allah Subhanahu. Ia buang-buang waktu, ia berfoya-foya. Ia mengatakan, walau siapa pun tidak sadar, mereka yang menyanyiakan di sana Allah. Apa yang tinggal impak? Apa yang tinggal jembatan yang pernah kita bangun secara sosial? Apa yang tinggal sedekah yang untuk pagi hasil? Apa yang tinggal wakaf yang untuk masjid atau musola? Itu pahalanya jalan terus walaupun dia sudah berpulang cerah mengambil waktu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata bani Adam, tingkoko katamana bunyilah salah." Jika sudah mati manusia, sudah meninggal manusia, terputus seluruh amal ibadah. Tak bisa lagi melakukan potensi ibadah. Sholat tak bisa. Orang sudah mati. Tapi ada tiga bentuk amalan. Walaupun dia sudah mati,
tapi pahalanya mengalir terus meskipun dia sedang kembali ke alam. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariah, infak. Bagaimana di sini cara yang mengambil supaya sholat? Inilah tugas orang tua. Jangan sampai anaknya lepas kontrol. Jangan sampai anaknya tidak dikenalkan akan membaca Al-Quran, tidak dikenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya. Tapi kita tak ingat, kacang lupa kulitnya, tak sadar diri kita. Masuk waktu sholat, kita nyantai tenang. Ini rumah baru, rumah Pak Dodi. Baginda Rasulullah SAW pernah berkunjung di salah satu rumah sahabat. Kata Nabi kepada sahabat tersebut, Aina turidu an usolliya, di mana aku bisa sholat ini? Kata Nabi kepada sahabat tersebut. Sahabat lagi rumah baru. Oleh sahabat ditunjukkan di pojok depan rumah. Kemudian Rasulullah sholat dua rakaat. Bekas sujud Nabi tersebut oleh sahabat dijadikanlah musola di rumah tersebut. Khusus untuk musola al-bait, musola di pojok rumah kita. Hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atu zakat, wujud syukur kita yang terakhir ke-8.
rumah kami. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah support. Terima kasih yang sudah kirim papan bunganya. Dan saya akhirin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.